Berapa orang yang ambil tas dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, belum. Kelihatan ya. Ya. Langsung silatnya enggak diganti ya. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tasbihnya kuat. Ya qayyu ya matin ya qayyu ya matin ya qayyu. Berdarah Kang. Insyaallah. Kang, ngeri Kang, Kang. Katanya biar kelihatan. Ih, lidahnya keluar. Bentar lagi. Tunggu saya balik. Enggak apa-apa ya. Kenapa yang ngameramen kok suaranya yang khas-khas? Pasti ngededek dewe. Yang ngameramen dulu yang ngededek. Matanya ya seperti pakai samurai biasa masnya aja itu wah keringetnya bisa jagung-jagung kan Kang Mati ya. Bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Coba dilepas ini. Jangan gak pegang. Jadi sebenarnya media ini gak bisa untuk tetesan ya. Gak bisa untuk tetesan, gak bisa untuk apa namanya kesombongan, hanya untuk menambah keyakinan kepada Allah saja ya.
Alhamdulillah syukurillah di malam Jumat, Lailatul Jumat, kita masih dapat bersilaturahim live streaming di channel YouTube Seni Bela Diri Al-Hikmah. Sebagaimana janji kami tadi malam dan tadi, kami akan membongkar satu trik ilmu kekebalan yang biasa kita temukan di dunia supranatural ataupun yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal atau oknum-oknum pelaku atau praktisi di dunia supranatural. Fenomena yang tadi kita lihat di sini banyak dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, oknum-oknum praktisi dunia spiritual supranatural sebagai modus di dalam menarik simpati untuk orang-orang belajar satu keilmuan. Golok ataupun pedang, biasanya si paranormal, ini anggaplah paranormal, memang paranormal juga, tapi paranormal yang tidak menipu. Jadi, seperti Ki Andi tadi, misalnya kita mengijazahkan satu keilmuan, apapun bentuk keilmuan, lalu kita meyakinkan yang belajar murid dengan sajian kekebalan, dengan golok tadi. Kita uji dulu misalnya dengan timun tadi, kita ini senjata, kemudian kita uji ketajaman, lalu kita ke badan, ke tangan, ke apa namanya, ke tubuh daripada murid yang belajar. Demi Allah yang Maha Adil hukumnya, pemirsa, semua yang dilakukan diperlihatkan ini sebuah trik penipuan. Kita tidak akan berlama-lama di dunia ini. Kalau kita mengetahui rahasia ini tidak kita bagi, bila saya tak bagi kepada orang, tak bagi kongsi kepada sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, maka saya akan dapat dosa di awal lahir. Saya akan dihisab sebab saya memahami soalan-soalan ini. Saya berbagi kongsi untuk semua sahabat. Saya berbagi informasi, wawasan kepada sahabat-sahabat bahwa ini adalah trik, salah satu trik kekebalan. Bagaimana bisa lanjut? Bagaimana ini bisa terjadi? Begini. Golok atau pedang yang biasa digunakan, ini di pertama kali yang harus dipahami oleh si oknum paranormal, itu adalah ukuran standar ketajaman. Makanya selalu dimanipulasi pikiran yang belajar dengan objek-objek yang akan dijadikan contoh, supaya menunjukkan bahwa ini tajam. Ini sugesti yang dimulai. Jadi sedang menanamkan induksi, sedang melakukan induksi dalam hipnosis, meyakinkan Anda yang belajar, sehingga Anda tersugesti bahwa ini betul-betul efek dari ilmu yang Anda pelajari. Seperti tadi, ini timun, ya. Lalu ini golok. Sebagai gimana tadi? Contoh-contoh kan, Pak? Nah, ini contoh. Ini biasa, timun mau dengan tebu, boleh yang keras itu tebu biasanya. Oke. Stop. Ini contoh. Ini. Meskipun ini tidak tajam, pemirsa, ini juga dapat memotong timun. Meskipun tidak tajam rahasianya, ini bisa memotong semangka, bisa kita potong tebu dan sebagainya. Itu yang biasa didemonstrasikan sebagai biasanya dalam seni pertunjukan debus atau seni extreme magic. Sementara ini adalah trik yang biasa dilakukan oleh oknum paranormal, pengobat alternatif, praktisi spiritual, sering mendemonstrasikan teknik sulap, trik sulap. Bila ini digunakan sebagai suguhan, hiburan, ini lain perkara, lain soalan. Tapi masalahnya Anda tertipu. Anda saya kasih ilmu, saya kasih amalan, saya katakan ini efeknya. Ya, berarti saya sudah menipu. Meyakinkan Anda dengan satu peramalan ini golok. Padahal ini menipu, hanya trik saja. Jadi, kepada sahabat Anda semua sahabat untuk tidak tertipu. Ini trik saja. Jadi, standar ketajaman golok ini dengan diri oknum paranormal, dia sudah memahami berapa ketajaman daripada pedang ataupun golok yang didemonstrasikan atau ditunjukkan. Cara berikutnya adalah mereka menumpulkan bagian, bisa bagian ujung atau bagian pangkal, jadi atau bagian tengah. Kalau misalnya kita contohkan bagian tengahnya tumpul, mirsa, bagian sebelah kiri, sisi kiri ini tumpul, maka sisi kanan ini dia asah tajam. Ini untuk manipulasi pemikiran dari orang yang belajar ataupun penonton. Okay. Satu tumpul, satunya tajam, dia asah. Satu lagi pemirsa, bisa dengan cara di ujung tajam, di pangkal tajam, ini tumpul. Kemudian bisa dengan sebaliknya, tajam di bagian tengah, tumpulnya di bagian ujung. Tergantung bagaimana kita memainkan golok. Nah, meskipun ini tumpul, pemirsa sini. Okay. Biasanya kita suruh keraskan tangan. Ini efek nih, pemirsa. Ini efek tadi. Efek dari sayapan senjata tajam. Oke. Yang paling sering dilakukan oleh oknum paranormal, Anda yang menipu-nipu paranormal tidak akan saya sebutkan.
saya kapasitas bukan sebagai saat ini sebagai pembina ilmu alimah, tapi saya sebagai mantan sekjen Ikatan Paranormal Indonesia. Saya pernah sekjen IP di Palembang, pernah juga dan sebagai ketua Perhimpunan Supranatural Asia. Saya bongkar ini supaya Anda-Anda tidak terjebak pada permainan dunia dan Anda tidak terbuai, karena dunia ini sementara, sahabat-sahabat ya, paranormal ya. Kiki-kiki apapun namanya Anda, mau dengan kesaktian, dengan pamungkas Anda, dengan jagat Anda, dengan nama-nama yang menggetarkan, sudahlah, cukuplah, karena sudah menipu orang banyak. Golok ini, golok atau pisau ya, biasanya ini dipukulkan ya. Dia tidak disayat, biasanya untuk pertama adalah ini coba ditegangkan, dikeraskan. Nah, biasanya ini. Oke. Maka ini keras. Ketebalan kulit kita, ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu kenapa kamu tidak perhatikan, kata Allah. Jadi tubuh manusia ini kulitnya tebal. Sehingga kalau benda-benda tajam ini kalau segera gini bisa mampu. Makanya tugas paranormal biasanya yang palsu ya, oknum-oknum yang mengajarkan trik seperti ini, dia dengan acting teatrikal seperti itu. Jadi dia mengencangkan tangan ya, ini sama seperti acting teatrikal dalam seni debus atau extreme magic. Jadi bukan kebal. Mana ada yang kebal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kebal. Makanya dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kebal. Makanya ilmu kebal tidak di dalam syariat Islam. Tidak ditemukan dalil-dalil yang membolehkan ilmu kekebalan. Ilmu yang dibolehkan adalah ilmu keselamatan. Seperti yang kita pelajari ilmu al-hikmah adalah ilmu selamat. Kalau toh pada saat kejadian tiba-tiba ya, misalnya orang-orang yang sudah belajar ilmu al-hikmah, dalam perjalanan ada ma'unah pertolongan Allah, ketika orang menghantamkan golok atau menghunuskan pedangnya, kita enggak apa-apa, dan itulah menjadi sirullah. Artinya pada saat itu Allah memberikan pertolongan. Tetapi bila ini didemonstrasikan, jelas itu bukan keilmuan, kebatinan supranatural, tapi itu trik penipuan. Sekali lagi, apapun bentuknya, bila kekebalan ini diperlihatkan, bukan ilmu kekebalan, bukan supranatural, bukan gaib, bukan kebatinan, melainkan trik penipuan. Jika Anda tidak puas dengan pernyataan saya, sekebal apapun Anda, saya dan kawan-kawan dan Iwan-Iwan Alikma 9779 Indonesia siap berhadapan dengan Anda. Kalau Anda menyatakan bahwa kami tidak percaya dengan ilmu kebal, lalu Anda punya ilmu kebal, kami siap akan meluncurkan ilmu kebal Anda. Bukan untuk kesombongan, untuk membuktikan ilmu Allah bahwa ilmu kekebalan itu lebih kepada istidraj, lebih pada mempersekutukan Allah, meminta bantuan kepada jin, iblis, setan. Jadi selain dia, ini tadi trik penipuan, ada kemungkinan berikutnya adalah bila itu dipertunjukkan di depan publik bisa menjadi istidroj, artinya dia menggunakan makhluk. Tapi mayoritas, majority attraction semacam ini adalah penipuan, bukan supranatural. 99,99% yang Anda lihat itu adalah trik penipuan, bukan ilmu kebatinan, dan bukan menggunakan jin. Pengecualian tetap ada ilmu yang menggunakan setan, iblis, jin, kafir, istidraj, tapi biasanya tidak ditampilkan di muka publik, digunakan orang untuk kejahatan, untuk pencurian, perampokan dan sebagainya. Mereka menggunakan ilmu-ilmu kekebal. Ilmu kekebal memang ada, tapi syariatnya tidak dibenarkan dalam hukum Islam ya. Tidak ada kasus contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah, kalau ngamalkan ini kita pasti kebal, tidak. Yang diajarkan selamat, karena agama Islam itu agama yang menyelamatkan. Aslama yuslimu Islam. Jadi aslama maknanya selamat, agama yang menyelamatkan. Jadi siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran insya Allah selamat. Kalau toh di kejadian kita diselamatkan dari orang berniat jahat, nah itulah ma'una ataupun sirullah, rahasia Allah. Tetapi sekali lagi, setiap Anda menemukan semacam ini bisa dilihatkan, pasti itu bukan asli, pasti itu trik penipuan ya. Anda boleh laporkan ke pihak berwajib ya, untuk sahabat-sahabat, pasien, murid, ikhwan yang pernah mengalami proses seperti ini pasti penipuan. Apalagi Anda, ini ada saya juga, untuk Anda yang katanya mengijazahkan satu keilmuan Allah, misalkan ilmu zikir, ilmu sholawat, lalu Anda demonstrasikan dengan teknik begini, ini Anda membohongi orang ya. Berhentilah, karena ini tidak aman. Ini saya ulangi berulang kali, cukuplah, karena ini membohongi orang. Nah, ini membohongi orang, biasa ya. Fakta berikutnya adalah bahwa golok pedang adalah golok khusus. Sekali lagi,
untuk membuktikan fakta bahwa ini adalah trik permainan belaka, maka golok ini adalah goloknya si oknum paranormal, oknumnya orang yang memberikan ijazah keilmuan. Ya, bagaimana untuk membuktikan? Pinjam goloknya, bisa dicek ketajaman, pasti ada bagian yang tumpul. Bagian tumpul itulah yang diteskan kepada kita. Jadi bukan hanya ditekan, tapi ini juga bisa disayat, di apa namanya? Diiris. Diiris. Ya. Jadi ilmu kebal ini macam-macam, ada ilmu kebal tusuk, ada kebal sembelih, kebal iris, ya. Jadi semua yang diperlihatkan bukan ilmu syar'i batinan. Karena kalau keselamatan hanya pada saat kejadian. Seperti itu. Ya. Jadi ini tadi drama saja, contoh. Terima kasih Kiani sudah mencontohkan. Dan Anda juga sebagai tamu malam hari ini, ini adalah contoh saja menunjukkan bahwa semua ini adalah teknik permainan. Sebagaimana dunia ini adalah permainan, jangan tertipu dengan dunia. Jangan berlama-lama, dunia ini hanya sandiwara belaka. Kalau Anda melihat seperti ini, pastinya adalah penipuan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, saya Tuan Guru Fikri Junasa beserta keluarga besar Alikmas 979 Palembang, Darussalam dan Banyuasin. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kelampauan kami berbicara, tiada lain untuk meluruskan. Karena siapa lagi akan membongkar ini, meluruskan, kalau bukan kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pengetahuan. Setiap pengetahuan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti mencari ilmu kekebalan, carilah ilmu keselamatan. Di akhir, ya, closing kita, carilah ilmu keselamatan. Kita minta pada Allah menyelamatkan. Cara Allah menyelamatkan bagaimana, terserah Allah. Tidak mesti harus kebal. Orang jahat jadi enggak jadi. Orang mau membunuh enggak jadi. Nah, kalau seandainya memang dipertemukan kasus orang memang membacok kita, tiba-tiba kita enggak mempan, itulah mauna pertolongan dari Allah. Bisa saja itu terjadi. Tapi yang setiap yang didemonstrasikan pasti adalah kepalsuan. Setiap yang diperlihatkan itu adalah kebohongan. Setiap ilmu magic-magic yang kelihatan bukan lagi gaib sifatnya. Ya. Kalau ilmu gaib ya gaib, enggak kelihatan. Jadi kalau dinyatakan berarti ilmu trik. Demikian sahabat pemirsa, jazakallahu khairan wa fi ilahi tariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.